لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dekat Zul Khulaifah, di sini ada satu masjid. Jadi kita ni sekarang ni dah area Mikat dah. Maksudnya kalau kata kita tak berhenti pun, kita boleh niat dalam kereta terus jalan. Tapi dia bendakan satu masjid untuk ni lah, untuk orang nak buat solat ke, nak pakai ihram ke, nak mandi ke apa ke. Kita check parking dulu. Ya, kawasan ya. Okay. Turn right, then you will arrive at your destination. You have arrived. Kita parking dulu, kemudian kita masuk untuk sunat-sunat. Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat dekat mosque. Panggillah Masjid Zul Khulaifah. Kita akan berhenti untuk solat sunat ihram, dan kita akan pasang niat umrah, dan kita akan teruskan perjalanan ke Mekah Al Mukarramah. So insyaAllah semuanya berjalan lancar. Keadaan di dalam pekarangan Masjid Zul Khulaifah, kami telah memasuki kota Mekah. Kita dah lepas checkpoint kota Mekah tadi. So kita lebih kurang 20 minit akan sampai ke destinasi sekarang ni. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Okay, kita sekarang dalam teksi. Abdul Aziz. Tanel Abdul Aziz here. Kita parking dekat kedai parking number 4, and then sebab tu free parking eh. Free parking. Yes, this is our brother from Bangladesh, our taxi driver today. He's very nice guy. So, insyaallah kita akan tunaikan umrah dah pukul 3 ni. Insyaallah. Ya, insyaallah. Telah menempuh perjalanan yang sangat-sangat panjang, lebih kurang 3100 km lebih kurang daripada rumah kita orang di Oman sampai ke Mekah Al-Mukarramah. So saya tak tahu nak gambarkan macam mana, tapi memang terharu sangat. So kita dah sampai bilik hotel. So kita punya slot untuk
tunaikan umrah dan pukul 3 sekejap lagi. So insyaAllah semoga semuanya dipermudahkan. Sergio. Selesai sudah ibadah umrah kami. Semoga umrah kami diterima oleh Allah Ta'ala. So ini tadi agak emosional pasal kita first time buat, first time tengok Kaabah depan mata. Dan Alhamdulillah dapat rezeki juga. Masa bertawaf tu tiba-tiba masuknya solat asar. Saya ngam-ngam dekat depan Kaabah tadi. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Lega rasanya.